Kau, bukankah kau pergi berburu bersama tentara? Sebaliknya, aku pergi ke tempat yang kau inginkan, dan tentaramu tidak gagal melakukan tugas itu. Tapi itu adalah kehendak Allah. Bagaimana kau bisa selamat dari mereka? Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui telah menyelamatkanku. Aku berdoa kepada Allah untuk mencukupkan kejahatannya bagiku seperti yang Dia kehendaki. Kemudian, tanah bergetar kencang dari bawah kaki mereka, sehingga mereka semua jatuh, sedangkan aku selamat atas karunia Allah semata. Lantas kenapa kau kembali? Apakah kau menantangku? Justru aku datang untuk mengajakmu menyembah Allah yang satu. Aku datang menawarkanmu kebaikan dunia dan akhirat. Apakah kau menginginkanku untuk memasuki agama pendeta? Apakah kau belum mengerti bahwa itu adalah agama yang benar? Apakah kau belum meyakini bahwa Allah Maha Menang akan segala sesuatu? Sampai kapan kau akan keras kepala, sombong, dan terus-menerus berbuat zalim kepada dirimu sendiri? Diam! Tangkap dia! Kali ini dia tidak akan selamat, Yang Mulia. Dia akan berlayar dengan sebuah kapal sampai ke teluk yang terkenal dengan ikannya yang buas. Dan tidak ada seorang pun yang kembali dari sana hidup-hidup. Apa kesalahan kita sehingga kita melaksanakan misi ini? Apakah aku mampu untuk tidak patuh pada perintah raja? Apakah kita melemparkannya sekarang juga? Tunggu sampai kita tiba di perairan yang lebih dalam. Lihat, kita semua akan binasa. Persiapkan kapal penyelamat. Tidak akan ada yang selamat dari kalian kecuali yang beriman kepada Allah semata. Dialah yang akan menyelamatkanmu dari bencana di darat dan di laut. Allah lah zat yang merajai dan berkuasa, wahai teman-teman. Diam, buka mulutnya. Ya Allah, cukupkan aku atas mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Ah, tolong. Tolong. Aku punya berita yang membahagiakan, Yang Mulia. Apa? Anak laki-laki itu binasa? Ya. Kapal itu tenggelam dan semua pelaut tewas serta tidak ada satupun yang kembali. Dan prajuritku? Para pelautku tewas juga? Ini harga yang murah untuk menyingkirkan anak laki-laki itu, Yang Mulia. Orang-orang sekarang akan mengatakan bahwa raja yang baik itu mengirim anak laki-lakinya ke sebuah perjalanan laut. Namun nasib buruknya, kapal tenggelam dengan semua yang ada di atasnya. Tidak ada seorang pun yang akan menuduhmu dengan membunuhnya. Apakah sebegitu kuatnya kau ingin membunuhku? Kau masih hidup? Ya, seperti yang kau lihat, ini adalah ketetapan Allah. Aku tidak akan mati kecuali atas kehendaknya semata. Jika kau sangat menginginkan kematianku, maka akan aku tunjukkan caranya. Apakah kau bersungguh-sungguh? Ya, tapi kau harus menuruti semua yang aku minta darimu. Aku tidak puas dengan apa yang akan terjadi, Yang Mulia. Dia menghina kita, memerintahkan untuk mengumpulkan orang-orang agar dia bisa memperlihatkannya kepada mereka bahwa engkau menginginkan dia mati. Itu tidak penting bagiku. Dia telah menjanjikan jika aku memenuhi permintaannya, maka aku dapat membunuhnya. Dia tidak akan datang, Yang Mulia. Percayalah. Dia akan datang. Itu dia. Wahai orang-orang, Sang Raja Zunuas Al-Himyari ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Aku telah memutuskan untuk membunuh anak laki-laki ini dikarenakan dia telah keluar dari agama kita dan mengikuti ajaran-ajaran pendeta. Semua diam, laksanakan hukumannya. Arahkan panah padanya. Siapa saja yang bisa membunuhnya, maka dia akan mendapatkan imbalan dariku. Kau menyihir tombak para tentara dan anak panah mereka. Aku bukanlah penyihir. Aku hanyalah salah satu hamba dari hamba-hamba Allah yang mengikuti nabinya yang mulia, yaitu Isa bin Maryam. Aku akan membunuhmu dengan tombak ayahku, Raja Zunuas Al-Himyari. Kau tidak akan pernah bisa membunuhku kecuali dengan anak panah dari busurku, dan kau berdoa dengan suara tinggi, Bismillah Robi Hazal Gulam, dengan nama Tuhan anak laki-laki ini. Anak panah ini tidak tajam. Itu lebih seperti batang pohon yang kering. Apakah kau bergurau? Tidak, justru aku memberitahumu bagaimana cara membunuhku. Jika kau benar-benar ingin membunuhku, maka lakukanlah apa yang aku katakan. Bismillah, dengan nama Tuhan anak laki-laki ini. Kau harus mengeraskan suaramu agar semua orang dapat mendengarnya. Dengan nama Tuhan anak laki-laki ini.
Ya Allah, aku memujimu atas iman kepadamu dan mati di jalanmu serta terbebas dari siksaanmu dan api neraka jahanam dan bahagia di surgamu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kematian untuk anak laki-laki pengkhianat. Ayo ulangi bersamaku. Kematian untuk pengkhianat. Kami beriman kepada Tuhan. Aku bilang diam. Suruh mereka diam. Aku akan membunuh mereka yang membuka mulutnya. Sekarang itu tidak akan berguna, Yang Mulia. Rakyat memberontak atas pembunuhan anak laki-laki itu. Maka aku akan membunuh mereka semua. Wahai para tentara, galilah parit besar dan lebar untuk semua penduduk kota. Dan siapa saja yang bersikeras memberontak terhadapku, maka aku akan melemparkannya ke jurang api hidup-hidup. Dustakan anak laki-laki itu, dan aku akan mengampuni kalian. La ilaha illallah, Isa al-Masih Nabi Allah. Kalian semua pantas mendapat hukuman. Lempar mereka semua, agar mereka tahu siapa yang mampu menyiksa dan siapa yang mempunyai api yang membara. La ilaha illallah, Isa al-Masih Nabi Allah. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Hei, kau! Berhenti! Apakah kalian tega membakar seorang ibu beserta bayinya? Celakalah kalian! Diam! Ayo lemparkan ibu itu ke parit bersama anaknya! Bagaimana bayi ini mampu bertahan dalam siksaan ini? Apa yang harus aku lakukan? Bersabarlah, ibu. Kau berada di jalan yang benar. Bayi itu berbicara! Tidak ada Tuhan selain Allah! Lempar mereka semua ke parit! والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير